cara bongkar air master rem Fuso dan memperbaiki untuk penggantian karet seal yang ada di dalam. Pertama kita lepasin bautnya dulu. Kenapa harus kita bongkar? Karena remnya tidak bisa kuat untuk nahan. Kita lepas dulu kancingnya. Nah, kita tarik. Kita periksa dulu bagian mana yang rusak. Nah, ini sudah kelihatan yang rusak karetnya ini. Silnya ya sudah nggak bisa nahan minyak rem, jadi kita lepas dulu dan kita bersihkan untuk diganti. Di sini ada kancingnya. Nah, ini karetnya nih, pistonnya ini. Kerusakannya biasanya dari sini untuk karet ini sudah aus, sudah tipis juga. Pentil sini ada pentilnya, jadi simpelnya kita langsung ganti aja piston ini lengkap dengan karetnya. Penggantinya tidak ada, sudah kita siapkan. Jadi kita tinggal membersihkan bagian-bagian yang kotor. Untuk penggantian sederhana, jadi tidak perlu diganti semuanya. Karena apa? Karena kita kalau ada di jalan, misalnya untuk pertolongan bisa diatasi. Nah, ini ada minyak lumasnya, kita bersihkan dulu. Kita bersihkan.
alat untuk penahan angin. Kelihatan masih bagus, masih bisa kita pakai. Jadi nggak perlu diganti. Kita bersihkan. Untuk dalamnya tabung ini kita periksa apakah ada goresan-goresan, biasanya ada air yang masuk kena karat. Nah, kita periksa masih bagus, tinggal membersihkan. Nah, sudah bersih kan? Bersih. Kita letakkan dulu. Untuk yang satunya ini juga kita lihat. Kita korek-korek dalamnya apakah ada kotoran yang masih tersisa. Ini ada ring untuk penahan karet seal. Ini kancing. Sebelum kita memasang piston rem ini, kita ambil penahan minyak rem seal. Kita kasih pelumas. Ini snapnya kita masukkan. Nomor 2 ring, terus untuk penahannya kita masukkan dulu. Ini perbaikan sederhana. Jadi untuk pistonnya kita pasang. Ini ada pengencingnya ini ya, masukkan. Nah, sudah siap.
dimasukkan. Ringnya kita masukkan tapir, kita kasih pelumas biar masuknya enggak terlalu susah. Caranya seperti ini, kita kasih baut biar masuknya bisa ke dalam. Pas lagi kita dorong lagi sama dia. Kita ambil. Sepertinya kurang masuk ini. Nah, kita dorong lagi pakai. Karena kita kerja sendiri, jadi nggak ada yang pegang ini. Pastikan untuk ring ini masuk. Sudah siap. Tabung. Kita kasih pelumas.